Kepala Desa Leuleu Anaa Agus Manhulu membagikan pupuk kepada masyarakat. Pupuk yang dibagikan bersumber dari dana desa tahun anggaran 2022 kepada keluarga penerima manfaat KPM untuk meningkatkan ekonomi masyarakat setelah dilanda COVID-19. Setiap keluarga penerima manfaat pupuk tersebut mendapatkan sebanyak 25 kg. Pada pembagian ini turut hadir Kepala Desa Leuleu Anaa, Kepala Dusun, BPD, KAUR, LPM, Ketua RT dan Masyarakat Keluarga Penerima Manfaat. Dari Nia Sutara, Evori Jendrate, Prawira News melaporkan.